teman-teman, menemukan anakan burung Sri Gunting itu. Tapi bagaimana cara menangkapnya, karena ini agak tinggi teman-teman dan juga sudah bisa terbang. Ini dia, tidak kabur tapi tidak mau turun teman-teman. Takutnya kabur ke posisi yang lebih tinggi. Burung Sri Guntingnya ada 2 ekor, yang satunya itu dia mana sudah itu teman-teman, yang satunya. Oke, akan saya usahain secara menangkapnya bagaimana, dan nanti kalau saya dapatkan akan saya rawat. Oke teman-teman, Sri Guntingnya berhasil dijebak. Ini menggunakan kayu panjang, saya jolok teman-teman ke atas dan di saya sambung kayu yang bersih dan saya kasih bulut. Ini sudah dapat 1 ekor. Oke, langsung saya ambil 1 ekornya itu di atas. Oke, ini saya lepas dari bulutnya dulu. Mantap teman-teman, telah digelak semuanya. Ini dia, dan yang satunya ini 2 ekor, biasanya jantan dan betina ini teman-teman. Oke, saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, mantap, berhasil dapat 2 ekor burung anakan burung Sri Gunting teman-teman. Ini sudah bisa terbang teman-teman, tapi tidak kencang terbangnya, dan dia tidak pakai akal, sangat sulit untuk menjebaknya. Dan barusan saya coba akalin, yaitu menyambung pulut. Ini menyambung ranting yang telah saya kasih pulut dengan kayu panjang teman-teman. Jadi caranya saya jolok ke atas, karena burungnya tidak kabur kalau hanya dijolok pakai kayu-kayu teman-teman. Tapi kalau mau dinaikin dia kabur. Jadi saya pakai akal seperti itu, dan akhirnya sudah tertangkap 2 ekor. Dan rencana ini akan saya rawat, karena burung muda atau apalagi ini anakan biasanya lebih mudah jinak teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini.
Oke, amankan dulu. Semoga cepat jinak.